Juang, berapa tahun sih menyelesaikan hafalan 30 juznya? Selama 2 tahun 7 bulan kurang lebih. Juang, kalau boleh tahu cita-citanya menjadi apa sih? Cita-citanya pertama menjadi dosen agama. Dosen agama. Kedua menjadi guru pesantren. Guru pesantren. Juang, kalau biasanya metode menghafalnya gimana sih? Apakah dari pagi saja menghafal atau kemanapun pergi senantiasa membawa mushaf Al-Quran atau bagaimana? Juang menghafal Al-Quran itu biasanya dari sore habis asar. Dari sore habis asar sampai habis subuh. Sampai habis subuh itu menghafal terus. Rehatnya ketika sholat dan makan aja gitu.